ini, kita akan berkongsi bagaimana sesebuah enjin bekerja. Di dalam pembakaran dalaman enjin memerlukan udara dan bahan api untuk berfungsi. Lagi cekap pembakaran dalaman enjin, lagi cekap enjin menghasilkan kuasa. Sekarang kita lihat komponen asas untuk sesebuah enjin. Komponen utama bagi sesebuah enjin adalah blok enjin dan silinder head. Untuk komponen dalaman enjin termasuklah silinder, crankshaft, connecting rod, piston, sparking plug, fuel injector, intake dan exhaust valve, camshaft dan timing chain ataupun bell. Kuasa dihasilkan oleh enjin daripada proses four stroke. Ketika permulaan piston bergerak ke bawah, intake valve akan terbuka dan menyedut campuran gas dan udara. Ianya dinamakan lejang masukan. Seterusnya yang kedua, sewaktu piston bergerak semula ke atas, intake valve akan tertutup dan memerangkap campuran bahan api dan udara di dalam silinder. Proses ini menghasilkan mampatan terhadap campuran bahan api dan udara dalam persediaan pembakaran. Ianya dinamakan lejang mampatan. Spark plug akan mengeluarkan percikan api dan berlaku proses pembakaran di ruangan silinder, sekaligus menolak piston ke bawah dengan kuasa pembakaran menghasilkan kuasa mekanikal bagi menggerakkan crankshaft. Ianya dinamakan lejang kuasa. Ketika piston bergerak ke atas, valve exhaust dibuka dan menolak keluar asap pembakaran melalui valve exhaust. Itu adalah perkongsian video saya yang serba ringkas. Untuk video seterusnya, saya akan terangkan dengan lebih terperinci dan jangan lupa untuk subscribe channel ini dan menekan butang loceng supaya sahabat semua tidak terlepas untuk video seterusnya. Terima kasih dan Assalamualaikum.